Data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK per April menunjukkan bahwa RBC asuransi jiwa dan asuransi umum masih tinggi. Namun untuk mengantisipasi kondisi yang saat ini terjadi, OJK mengeluarkan kebijakan untuk industri asuransi yang saat ini pertumbuhan preminya menurun. Di dalam pemasaran asuransi, syaratnya harus bertemu untuk memastikan nasabah paham dengan produk yang akan dibeli. Saat ini, dengan kemajuan teknologi informasi dan dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, maka pemasaran dapat dilakukan dengan media video conference. Hal ini disampaikan oleh anggota Dewan Komisioner merangkap Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK Rizwi Nandi dalam silaturahmi virtual OJK dan media massa di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2020. Secara umum, industri jasa keuangan, termasuk industri jasa keuangan non-bank, masih terjaga kualitasnya, di mana kalau kita lihat sampai dengan laporan keuangan April ini, industri ada tiga besar industri, yaitu industri asuransi, pembiayaan, dan dana pensiun. Industri asuransi secara solvabilitas masih terjaga di atas threshold 120%. Asuransi jiwa itu masih 650%. 1,2%, kemudian di asuransi umum dan reasuransi itu di 308,6%. Seperti kita ketahui, industri asuransi ini memang pertumbuhan preminya juga sedikit menurun dalam masa COVID ini, dan yang utamanya memang di dalam pemasaran asuransi ini kan syaratnya memang harus bertemu. Kenapa harus bertemu? Karena masyarakat kita yang akan membeli polis ini memang betul-betul harus tahu, harus mengerti, harus paham apa yang produk apa yang akan dibeli, bagaimana hak kewajibannya, bagaimana risikonya nanti bisa diklaim, dan hal-hal yang terkait dengan produk itu tersebut. Nah, teman-teman di perusahaan asuransi mengharapkan dukungan dari regulator dengan kemajuan teknologi dan juga situasi yang tidak memungkinkan untuk bisa bertemu fisik, melakukan salah satu poin daripada pemasaran yang selama ini harus bertemu langsung, melakukannya dengan media video conference. Kami sudah keluarkan aturannya, tapi memang dalam hal ini tentu kualitas ataupun kemampuan dari perusahaan asuransi masing-masing juga berbeda, terutama dalam hal kesiapan daripada dukungan teknologinya. Ini yang menjadi kunci utama kita untuk meminta mereka bahwa walaupun ini dilakukan dengan video conference, tetapi syarat-syarat yang utama bahwa calon pembeli polis ini memahami produk apa yang akan dia beli, itu betul-betul harus bisa terjaga dan disimpan dalam bentuk rekaman, sehingga apabila di belakang hari terjadi dispute, ini bisa menjadi bukti bahwa sudah pernah dilakukan pembicaraan yang dalam, dan tentu juga harus ada konfirmasi tetap dari para calon pemegang polis bahwa mereka sudah memahami apa yang akan mereka beli. Nah, jadi itu salah satu cara kita untuk bisa membantu kegiatan di industri asuransi ini tetap berjalan dalam keadaan situasi pandemi COVID-19 ini.